guys, Ternyata di Sakura School Simulator A the tombol yang tidak kita ketahui. Click settings. Ganti language Nyajiadai Bahasa Jepang. Lalu masuk ke game. Jika sudah masuk ke game, click menu. Click cara edit title item edit. Click item. Lalu click prop. Ini dia tombol rahasianya. Click. Ini dia. Ini berguna ketika ada masalah tentang props atau list item kalian. Kalian tinggal tulis saja masalahnya di sini. Bye.